Giliran Hotman Paris pertanyakan hasil propam Ibtu Rudiana terkait kematian Vina Cirebon dan anaknya. Itu suatu strategi yang total salah. Lihat kasus Sambo mengenai perintah atasan ke ajudan, kurang apa lagi? Tapi kan kena semua. Jadi strategi mereka itu total salah dari segi pelanggaran hukum acara dan juga dari aspek bahwa ini salah pasal. Salah pasal, harusnya ada pasal yang khusus untuk penyidik. Kalau ini kan yang diterapkan adalah pasal untuk rakyat, untuk publik gitu loh. Bukan, dalam semua perkara pengaruh publik sangat mempengaruhi. Saya tidak mengatakan tidak objektif, tapi hakim adalah manusia. Makanya banyak kasus itu berubah di tingkat banding kasasi PK. Dalam hukum acara pidana kita, manakala terjadi suatu peristiwa pidana, siapapun boleh nangkap. Ya. Dalam hal apa? Siapapun. Dalam hal tertangkap tangan. Mari kita lihat peristiwanya tewasnya Vina dan Iki. Ini kan tidak tertangkap tangan. Dan apa pengertian tertangkap tangan? Kasarannya dalam bahasa pasar tertangkap tangan, dia sedang melakukan kejahatan itu. Atau setelah kejahatan itu tidak lama diteriaki orang banyak, dialah pelakunya. Atau di tubuhnya ditemukan bukti-bukti sebagai untuk melakukan peristiwa itu. Ini kan tidak semua kan? Sekian hari kemudian baru dilaporkan. Nah, berarti tidak tertangkap tangan. Nah, sekarang bolehkah? Apa peran Pak Rudiana? Saya tidak begitu tahu karena saya tidak berada di dalam. Tapi berdasarkan yang terangkat di media, ya, bahwa Pak Rudiana lah pelapornya. Boleh dia melapor dan harus, itu kewajiban dia. Persoalannya, bolehkah dia nangkap? Bolehkah dia menyidik? Tidak boleh. Harusnya tidak boleh? Tidak boleh dong. Karena secara psikisnya ya? Bukan secara itu. Karena dia pun tidak semua anggota Polri itu boleh menangkap. Yang boleh menangkap itu untuk kejahatan adalah reserse. Tidak semua reserse pun boleh menangkap. Yang boleh menangkap itu adalah reserse yang diberi surat perintah. Pada aspek inilah tadi saya katakan tentu bisa diuji. Apakah sesungguhnya Rudiana juga sudah melakukan perbuatan pidana terkait dengan pembuatan laporan palsu tersebut. Kalaulah ternyata Polri tidak mengambil langkah proaktif melakukan pemeriksaan terhadap Rudiana terkait dengan kemungkinan pelanggaran pasal 220 KUHP, maka masyarakat siapapun itu sesungguhnya bisa membuat laporan kepada kepolisian, yaitu meminta kepolisian untuk melakukan penyidikan terhadap Rudiana sudah membuat laporan palsu. Anggapan yang berangkat sekali lagi dari laporan yang dibuat oleh Rudiana. Ibtu Rudiana, ayah mendiang Muhammad Rizki, 16 tahun, atau Eki, kekasih Vina Dewi, 16 tahun, dituding melakukan rekayasa di balik kasus pembunuhan Eki dan Vina di Cirebon pada tahun 2016 silam. Ibtu Rudiana sempat menjalani pemeriksaan propam dan itwasum. Hasilnya, Ibtu Rudiana yang sekarang menjabat Kapolsek Kepetakan, Polres Cirebon Kota, Jawa Barat, dinyatakan tidak melanggar etik dalam kasus tewasnya sang anak, Eki, dan kekasihnya Eki, Vina Dewi. Hasil pemeriksaan terhadap Ibtu Rudiana ini menuai sorotan. Kuasa hukum Vina, Hotman Paris, heran dengan hasil pemeriksaan propam dan itwasum yang di luar perkiraan. Saya tidak mengerti kenapa akhirnya propam mengatakan Rudiana bapaknya Eki secara etik tidak melanggar apapun. Pusing, ujarnya, seperti dilansir dari akun Instagramnya. Padahal, menurut Hotman Paris, ada sejumlah kejanggalan yang melibatkan Ibtu Rudiana di kasus tersebut. Hotman meminta agar propam membandingkan proses penyidikan yang terjadi pada tahun 2016 dan 2024. Dua DPO yang 2024 di dalam BAP disebutkan adalah fiktif. Ternyata di BAP 2016 justru diuraikan dua DPO itu secara jelas peranannya. Dialah yang mengantar mayat ke flyover. Dia yang memerkosa, bahkan motornya ada, jelasnya. Selain itu, tersangka utama Peggy Setiawan di tahun 2016 disebut pelaku yang DPO. Tapi di tahun 2024, lima terpidana mengatakan Peggy bukan pelaku, katanya.
Pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amril juga mempertanyakan pemeriksaan Propam Polri terhadap Ibtu Rudiana. Reza menjelaskan pernyataan Kadiv Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho yang menyatakan bahwa Ibtu Rudiana sebagai ayah korban diperiksa Propam dan Itwasum membingungkan. Mengapa dalam pemeriksaan Ibtu Rudiana diposisikan selaku ayah korban? Tanya Reza dalam pernyataan seperti dilansir dari wartakotalife.com. Jelas tidak ada satu butir pun dalam kode etik profesi kepolisian yang Rudiana langgar ketika empat jenis etika Polri dihadap-hadapkan ke Rudiana selaku orang tua korban, kata Reza. Menurut Reza, apapun itu, karena pemeriksaan mungkin sidang etik diselenggarakan secara tertutup, maka tidak ada yang bisa masyarakat sanggah. Mekanisme banding pun hanya disediakan bagi terduga pelanggar, yakni personel Polri sendiri, jadi terpatahkan segala dugaan publik, kata Reza. Secara konkret, Reza mencermati etika kelembagaan pejabat Polri, khususnya terkait larangan dalam penegakan hukum, sebagaimana dimuat pada pasal 10 ayat 2 pada Peraturan Polri 7 2022. Pertama, Rudiana di dalam laporan kepolisian yang dibuat pada 31 Agustus 2016 menyebut kedua korban ditusuk. Secara kontras, laporan pemeriksaan dokter umum sama sekali tidak mencantumkan ihwal penusukan apapun pada tubuh kedua korban, papar Reza. Namun tambah Reza, pasca pemeriksaan Propam dan Itwasum, Rudiana tidak bisa dianggap merekayasa dan memanipulasi perkara yang menjadi tanggung jawabnya dalam rangka penegakan hukum. Rudiana juga tampaknya tidak akan terbukti membuat laporan palsu, kata Reza. Kedua, menurut Reza, jika mengacu laporan kepolisian yang dibikin Rudiana, maka akan muncul pertanyaan. Di manakah senjata tajam samurai, misalnya yang dipakai untuk menusuk kedua korban? Katanya, entahlah, pasti pasca pemeriksaan Propam dan Itwasum, tidak boleh masyarakat berprasangka bahwa Rudiana telah mengurangi, menambahkan, merusak, menghilangkan, dan atau merekayasa barang bukti, ujar Reza. Ketiga, ujar Reza, informasi dari para penasehat hukum, sekian tersangka dianiaya selama pemeriksaan. Terpidana anak, Saka Tatal, kata Reza, secara langsung dan terbuka juga mengutarakan berbagai untuk kekejaman yang ia terima dari pihak-pihak yang ia sebut sebagai polisi selama menjalani pemeriksaan. Tapi pasca pemeriksaan Propam dan Itwasum, klaim telah terjadi penganiayaan serta merta terpatahkan, ujar Reza. Pencabutan keterangan dalam BAP yang dilakukan sekian banyak saksi pada waktu belakangan ini juga tidak boleh dicurigai sebagai pertanda mereka diarahkan atau ditekan oleh interrogator, tambah Reza. Dengan kata lain, menurut Reza, tidak tersedia lagi alasan untuk memburuk sangka bahwa Rudiana melakukan pemeriksaan terhadap seseorang dengan cara memaksa, intimidasi, dan atau kekerasan untuk mendapatkan pengakuan. Keempat, papa Reza, Rudiana saat peristiwa di tahun 2016 menjabat sebagai Kasatres Narkoba Polresta Cirebon. Pada sisi lain, media mewartakan Rudiana justru pihak yang menyelidiki, menginterogasi, dan menangkapi semua orang yang dianggap sebagai pelaku pembunuhan berencana atas Eki dan Vina. Padahal peristiwa dimaksud merupakan pidana umum, bukan kasus narkoba, tegas Reza. Tambah lagi, kata Reza, saat mengumumkan hasil pemeriksaan oleh Propam dan Irwasum, Kadiv Humas Mabes Polri menyebut Ibtu Rudiana sebagai ayah korban. Terlepas dari itu, sangkaan halayak luas bahwa telah terjadi sejumlah konflik kepentingan dan hilangnya objektivitas pada diri Rudiana harus ditepis jauh-jauh, ujarnya.